Wayusannu ta'jilul fitr, dan sunnah menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa yaitu membatalkannya, bukan mengenyangkan perut. Nah, di sini banyak yang salah paham, buka puasa itu sampai kenyang, enggak. Buka puasa itu hanya membatalkan karena waktu maghrib sangat sempit. Kemudian sunnah kita menyegerakan berbuka puasa jika yakin sudah ghurub. Kalau kita masih ragu nih, kok terang udah azan aja? Ntar dulu. Apa? Yakinkan dulu bahwa ini sudah maghrib. Jangan ikut TV, TV azan buka ya. Akhirnya imam kita siapa? TV, bukan ilmu lagi. Tamam? Dan juga jangan nunda juga sampai gelap. Enggak boleh. Nungguin gelap baru berbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mazala ummati fi khair ma ajjala al-futur." Umatku itu masih dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Tapi setelah tayaggunil ghurub, setelah kita yakin bahwa ini sudah maghrib.